Selanjutnya pemirsa, perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini dinilai masih sangat minim. Market share perbankan syariah di Indonesia hanya 5% dari total aset perbankan. Perkembangan ekonomi syariah saat ini tengah menjadi bidikan bagi pemerintah. Pasalnya, perkembangan ini sejalan dengan target pemerintah untuk membangun proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Sehingga diharapkan, industri keuangan syariah dapat menjadi sumber pembiayaan berbagai pembangunan dalam negeri. Namun hingga saat ini, market share perbankan syariah di Indonesia baru mencapai 5% dari total aset perbankan. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, salah satu kendala yang membuat perbankan syariah belum berkembang pesat adalah kemampuan dari sistem perbankan yang memang belum maksimal. Untuk itu, perlu didorong agar lebih menarik. Pemerintah ikut mendorong pengembangan tersebut melalui penerbitan instrumen syariah seperti obligasi syariah. Menurut Bambang, potensi perbankan syariah untuk berkembang lebih pesat masih cukup menjanjikan. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan pengembangan. Ini tantangan yang masih harus kita hadapi. Nah, masalahnya menurut saya adalah lebih kepada penguatan dari Bank Islam itu sendiri, ya, kemampuan perbaikan sistem, perbaikan sumber daya manusia. Sedangkan dari pemerintah kita terus mendorong, terutamanya melalui instrumen sukuk, karena bank tentunya perlu instrumen yang liquid dan segala macam. Nah, ini yang kita lakukan. Demikian juga hal-hal lain yang masih bisa kita kembangkan. Pada intinya prospeknya masih besar, cuma memang tantangan yang dari hadapi Bank Islam juga masih semakin besar. Sementara itu, Bank Indonesia menilai ada 3 tantangan yang menghambat perkembangan keuangan syariah. 3 tantangan tersebut adalah lambatnya inovasi produk, kurangnya pakar mengenai pembiayaan Islam, dan standarisasi internasional yang belum memadai. Slow pace of product innovation. Second, lack of Islamic finance expertise. Third, inadequate commitment in the implementation of international standard. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. In the case of Indonesia, we have taken progressive approach to deal with these challenges. Bank Indonesia already developed a comprehensive blueprint for Islamic economic and finance development, comprising 5 strategic pillars as follows. Bank Indonesia juga memiliki 5 strategi guna mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. 5 strategi tersebut yaitu pengembangan produk dan pasar, pengembangan sumber daya manusia dan market empowerment, memperkuat pengawasan, dukungan pembiayaan infrastruktur untuk sektor real dan UMKM, dan mempromosikan struktur industri yang lebih efisien dengan partisipasi aktif dalam keuangan syariah global. Nori Utari, Francisco Menta, Berita 1, Jakarta.